Assalamualaikum, selamat datang di channel Wilianti Emmy. Kali ini saya mau masak mie goreng, teman-teman. Ini enak banget loh, tonton videonya sampai selesai ya. Yang belum subscribe, bantu supportnya dong. Subscribe, like, komen. Terima kasih. Ini saya gunakan Indomie goreng jumbo. Kalau teman-teman mau gunakan merek lain juga boleh ya. Berikutnya bahan lainnya, daun bawang, bakso ikan, jamur kuping. Saya tadi rendam menggunakan air panas dan dikasih sedikit garam. Ini untuk menghilangkan bau tanahnya ya teman-teman. Berikutnya bawang merah, bawang putih, cabai hijau, bawang bombay, tomat, cabai merah. Berikut saya rebus dulu indominya dan bumbu kering ya. Ini saya masaknya nggak terlalu lama ya teman-teman, sebentar saja. Seperti ini sudah cukup, kemudian mau saya tiriskan. Berikutnya saya tumis bawang merah, bawang putih, cabai, bakso, dan jamurnya, tomat. Saya sisakan daun bawang ya teman-teman, terakhir nanti saya masukkannya. Ini saya tumis sampai layu atau matang ya teman-teman semua bahannya. Ini bahannya semua sudah matang. Berikutnya saya tambahkan Indomie. Ini saya aduk-aduk semuanya ya, sampai semua bahannya tercampur merata. Kemudian saya masukkan bumbu-bumbu Indomie lainnya, saus, kecap, dan minyak bawang, dan seasoningnya. Saya tidak menggunakan tambahan bumbu lainnya lagi ya teman-teman, karena menurut saya takaran bumbu Indomie-nya sudah pas. Takutnya kalau ditambahin lagi garam, takut keasinan ya. Dan terakhir saya masukkan daun bawang. Ini saya aduk-aduk ya sampai semua bumbu-bumbunya tercampur merata. Ini rasanya mantul banget teman-teman. Terima kasih sudah menemani saya masak ya, supportnya terima kasih banyak. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.